Hai Moms, hari ini kita mau unboxing package dari Sabot Height. Apa ya kira-kira isinya? Mari kita buka. Oh ya, buat Moms yang baru pertama kali visit ke channel A4 Estate, jangan lupa langsung like, share, dan subscribe. Makasih Mami. Di dalam package ada kartu dan juga ada poster yang size-nya super jumbo. Wow, ini nih barang yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Sebagai informasi kepada mami-mami sekalian, swimsuit float adalah baju renang yang sudah ada pelampungnya. Jadi pelampungnya itu udah di-attach ke si baju renang. Kalau si kecil ke kolam renang, nggak usah ribet bawa pelampung-pelampung lagi. Baik, mari kita mulai review dari bahannya. Bahannya terbuat dari latex seperti baju renang pada umumnya. Tapi ini lebih bagus. Kenapa ya bisa lebih bagus? Makanya tonton video ini sampai habis. Bahan lateksnya ini lembut banget dan aman buat si kecil. Jadi nggak usah khawatir kalau bikin kulit si kecil jadi kasar. Nah yang ini kayak bel ini 4 biji, ini adalah pelampungnya. Jadi total ada 8, 4 di depan dan juga 4 di belakang. Penampakan gabusnya seperti ini nih Moms, dan bisa ditarik keluar pada saat baju renang hendak dicuci. Sebagai informasi untuk mami-mami sekalian, jika gabusnya bolong ataupun rusak, sebaiknya jangan dipakai lagi karena itu berbahaya buat si kecil di dalam kolam renang. Jika gabusnya rusak, mami jangan khawatir, langsung aja kontak ke Summer Fight karena mereka juga jual gabus doang. Di sisi belakang baju renang ada resleting yang kokoh banget. Jadi bukannya tipe abal-abal yang murahan gitu. Nah ini adalah sisi dalam baju renang. Jahitannya rapi dan juga halus banget. Baju renang ini sudah ada SNI-nya, jadi aman buat anak-anak. Hari ini kita mau coba baju renang ini langsung di kolam renang, langsung dieksekusi. Kira-kira baju renangnya beneran gak ya bisa ngapung? Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa ini adalah kolam renang yang dibuka sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Jadi aman, dan juga di kolam renang ini dibatasin orangnya. Wah beneran nih Mas, baju renangnya bisa ngapung. Dan si kecil pun happy banget. Dengan baju renang yang sudah ada pelampungnya, ini akan membuat si kecil jadi lebih leluasa ketika berenang, tapi tetap harus berada di dalam pengawasan orang tua. Ini adalah salah satu produk yang bisa masuk ke wishlistnya mami buat yang lagi cari baju renang, karena ini memang bagus banget biarpun harganya agak lumayan mahal. Harganya seperti ini, mau saya tampilinnya di layar. Sekedar sharing aja, baju renang yang lagi dipakai ini adalah ukuran 3-4 tahun. Tapi agak nyesel sih, karena kayaknya kekecilan untuk si anak yang usianya 4 tahun. Harusnya ngambilnya yang 5 tahun. Seperti yang saya bilang di awal video, kenapa baju renang ini bahannya lebih bagus daripada yang lain? Karena ketika si kecil selesai berenang, kita hendak menggantikan baju, badannya itu udah setengah kering. Ternyata bahan dari baju renang ini adalah UPF 50 dan juga sudah premium chlorine resistance. Untuk link produk sudah saya share di deskripsi di bawah video ini. Sekian sharing dari kami mengenai baju renang yang udah ada pelampungnya alias swimsuit float dari Summer Tide. Semoga informasi ini bisa berguna buat mami-mami sekalian. Dan jangan lupa langsung klik like, share, dan juga subscribe biar ke depan kita akan menampilkan lebih banyak review lagi. Makasih mami, see you in next video. Bye. You have fun? Yeah. You enjoy? Yeah. So much fun? Yeah. Can you float? Yeah.